Assalamualaikum awak ma. Hari ni Mak Cu nak buat ikan. Ni ikan cencaru ni ada 4 ekor sini. Mak Cu nak buat ikan cencaru sumbat dengan poyok. Ikan tu mula-mula kita belah ni. Belah belakang. Nah, macam gitu. Lepas tu kita korek lah insang dikeluarkan dari sini. Ah, semua orang pandai lah buat ni. Ni dia. Nanti kita cuci ya. Mak Cu tunjuk seko lagi. Mungkin ada orang kat luar sana lebih pandai kot nak nebuk ni. Mak Cu macam ni lah style Mak Cu buat. Korek-korek perut ni. Telur ikan ni Mak Cu nak ambil saja je sedap. Lepas kita dah siap siang tu, kita cuci lah awak ya dalam perut dia ni. Korek-korek sikit. Bagi bersih sikit. Bagi bersih sikit darah-darah yang ada kat dalam tu. Maklumlah kita tak boleh buka dia sepenuhnya. Buat depan tu. Lepas tu kita kelas lah. Kata orang tua-tua kelas dengan air. Apa? Limau nipis ke asam jawa ke nak hilangkan hanyir dia. Tua-tua tua-tua dulu. Hari ni awak ma, Mak Cu nak masak raikah je. Niat yang menggelegak ke dapur tu adalah menu Mak Cu hari ni sup sayur je. Tapi Mak Cu tak buatlah resepi tu. Orang semua tahu masak sup sayur tu. Kadang tu yang simple yang tu yang sedap tu. Okey awak ma, inilah bahan Mak Cu. Ada kecil. Ikut selera nak pedas macam mana. Sebelah bawang besar. Ini bawang besar ni ikut suka, kalau nak isi pun tak apa, tak nak isi pun boleh. Ini sedikit daun kunyit dan ini ikan Mak Cu yang 4 ekor. Ikan tu kita keringkan dulu air. Ini sedikit terpoyok. Terpoyok. Itu je. Mak Cu tak perlu garam sebab terpoyok Mak Cu ni dah masin. Dengan bawang ni awak mah kita tumbuk ya. Simple je masakan Mak Cu ni. Bismillah. Lada dengan bawang kita tumbuk. Kita tak boleh blender ni sebab kita memang tak boleh letak air. Kalau kita masuk dalam blender kan, kita kena letak air. Kecuali lah awak mah ada blender yang canggih-canggih tu. Yang tak payah pakai air tu. Barulah boleh blender. Bismillah. Gitulah Oma. Kalau orang tua-tua masak kan. Dia mesti lupa bahan. Ini. Jangan lupa letak sedikit kunyit. Untuk menaikkan seri si terpoyok tu. Okey. Tak adalah pucat sangat nanti. Ha. Ni Mak Cu tumbuk. Ni lah Oma. Ramuan Mak Cu ni. Lada dengan bawang Mak Cu dah siap tumbuk. Tumbuk kasar-kasar pun tak apa. Sedap sikit. Siapa tak suka makan pedas tu, dia boleh kurangkan cilinya. Keluarga Mak Cu ni memang suka makan pedas. Kalau tak pedas, dia orang tak kenyang. Okey, kita gaul bahan ni dengan terpoyok tadi. Masukkan kunyit terus. Mak Cu pedas ni kan? Oh, dah menyengat. Oh, biar sampai dia sebati. Dia, kalau siapa ada yang nak buat resepi macam Mak Cu ni, terpoyok dia tu taklah masin sangat, maka dia kenalah tambah garam. Terpoyok Mak Cu ni dah Mak Cu buat masin. Kita sumbatkan yang bahan yang kita tumbuk tadi ni ke dalam terpoyok ni. Ke dalam terpoyok, tengoklah bercakap. Ke dalam ikan ni yang kita dah belah tadi. Dia tersempit-sempit tu tak apa. Punya pedas tu nampak dah batuk-batuk dah. Sebenarnya awak mah, resepi Mak Cu ni, bukan saja daun kunyit je boleh taruh. Daun kesum pun boleh taruh dalam dia. Kalau tak nak taruh daun kunyit, taruh daun kesum. Tak apa, dia buncit-buncit tak apa. Kalau macam ni tak payah buat sambal dah. Cukup dengan ada sup sayur Mak Cu tadi dengan lauk ni je. Tak payah dah ada sambal-sambal. Ngam-ngam je. Pandai tengagok. Okey lah, Mak. Sekarang kita nak menggoreng dia pula. Kuali panas orang minyak ya, Mak. Minyak ni yang salah faham pula. Yang kata Mak Cu pengotor pula. Ini minyak Mak Cu baru goreng ikan. Baru sekali Mak Cu buat goreng ikan. Awak Mak faham lah ya. Zaman sekarang ni minyak mahal. Jadi, kita pakai dia sekali lagi. Dah hitam betul kita buang. Betul tak minyak masuk? Sebotol kan berapa dah? RM30. Kita tunggu minyak panas kejap. Lagipun apabila kita masak ikan yang sumbat-sumbat ni, dia akan buat minyak kita lagi cepat. Lagi cepat ni dia hitam. Kita pula digaring sebelah-sebelah dulu.
Kemudian mau kita terbalikkan dia. Bila dah garing, sebelah kita terbalikkan dia. Okey, nampak gayanya ikan anak sini dah masak. Kat luar tu memang terpoyak terhangus ya. Terpoyak tu kan dia ada manis durian tu sebenarnya dia ada manis-manis tu tak? Jadi bila dia kena api tu dia jadi macam dia ada gula tu tak? Durian tu kan manis lah. Dia ada gula jadi dia cepat hangus lah. Tapi dalam ni, dalam ni cantik sebenarnya. Dalam dia masuk macam ni. Ha tu nampak? Ha tu sikit tunjuk. Ha tu, dalam ni cantik, luar tu memang ada lah garing. Ha, inilah dia, mari sini. Janganlah tengok yang yang itu ni, nampak ni. Ha, dalam ni cantik tu nampak tu. Ha, kita janganlah makan yang itu. Memang ibu tak dapat nak elok lah bila kena benda kena goreng tu poyok ni. Inilah dia, awak merupanya resepi makcu ikan goreng, ikan cencaru. Sumbat terpoyok. Ikan cencaru sumbat terpoyok. Yang kat luar ni memanglah hangit sebab dia tu caramelized. Mengandungi gula terpoyak tu. Durian tu dalam tu nampak tu kuning tu cantik. Sedap ni. Siapa suka tengok video Mak Cu jangan lupa like, share, share and subscribe. Assalamualaikum. Bye.